Pekalongan, saudara, sebuah kelompok belajar di Kabupaten Pekalongan menggelar lomba mewarnai bagi anak-anak usia dini. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. Lomba mewarnai ini dilaksanakan di kelompok belajar Hadijah, Desa Wonorejo, Wonopringgo. Puluhan anak-anak dari pendidikan anak usia dini, PAUD dan tamat kanak-kanak ini tampak antusias mewarnai gambar dengan warna aneka ragam. Meski baru pertama kali diselenggarakan, namun kegiatan ini mendapat respon positif dari anak-anak dan orang tuanya. Diharapkan acara ini akan bisa digelar secara rutin. Sebenarnya dalam rangka acara kegiatan dari sekolah kami, kelompok bermain Khadijah, yang mana rutinitas insya Allah akan dilakukan setiap bulan. Jadi ini agenda kegiatan dari program sekolah kami. Sebelum pelaksanaan lomba mewarnai ini juga sudah digelar sejumlah kegiatan. Di antaranya outbound dan ajak sana ke sejumlah tempat. Hawa Negus, Kompas TV, Pekalongan.